Baso cuanki. Siap. Sambal mau dipisah, ah, satuin. Sambal kalau yang itu ya, yang dua mah campur aja. Campur aja. Okay. Coba yang siap. Ini pisah. Ya, eh, enggak usah. Yang satu. Oke. Okay. Ya. Sambal aja atau pakai saus punya A? Saya mah pakai saus. Okay. Kalau yang satu mah sambal aja ya. Oke, okay. Iya. Cuanki ini asli mana sih? Cuanki. Ya. Kalau asli mah di masih di Bandung. Ah, tapi di daerah Cililin, Gunung Halu. Berarti kontrakan mah di sebelah kiri doang, ah. Di belakang gitu. Kontrakan mah. Cuanki makanan khas Bandung ya? Cuanki. Iya. Bandung, ah. Oh, namanya cuanki ya? Cuanki. Kan cari uang jalan kaki. Oh, cari gitu. Cuanki. Jadi singkatan itu, singkatan cuanki. Ah, cuanki. Cari uang jalan kaki. Ini dagangnya tiap hari? Tiap hari, ah. Kadang libur, kalau nggak ada libur dulu, pulang dulu ke kampung. Cililin. Cililin. Iya, pulang dulu, ah, kalau nggak ada. Tahu pakai A, punya A? Pakai. Oke. Biasanya cuanki di pinggul, apa di panggul gitu ya? Dulu mah saya juga di pinggul. Pas udah nikah capek ya. Capek ya. Kasian. Mending pakai ini gerobak. Jadi tenaganya ada sisa gitu. Nah, buat dulu mah emang dipikul, ah. Dipikul. Pas 2017 sampai 2021 masih dipikul. Berat, berat, ah. Sakit badan pas pulang teh. Pagi, eh.